Aksi pencurian ban serep truk yang terjadi di ruas tol Jalan Tol Cipali Kabupaten Majalengka viral di media sosial. Kini salah satu pelaku yang berhasil diamankan harus mendekam di ruang tahanan Polsek Gempol Cirebon Jumat siang. Izin Komandan dilaporkan dari kilometer 156 jalurnya Bandung untuk Kijang 04 Jabar 80. Aksi kejar-kejaran ini terjadi di ruas jalan tol kilometer 156 Cipali Kabupaten Majalengka Jawa Barat. Petugas kepolisian Satlantas PJR Tol Cipali ini berusaha mengejar mobil komplotan pelaku pencurian ban serep yang kerap terjadi di ruas tol Cikopo Palimanan. Pelaku yang mengendari mobil minibus ini berupaya kabur dari pengejaran petugas dengan melarikan diri keluar area jalan tol. Dari hasil pengejaran, petugas berhasil mengamankan seorang pelaku serta sejumlah barang bukti di dalam mobil. Sebelumnya petugas yang tengah berpatroli curiga dengan gerak-gerik pelaku di KM 153. Para pelaku diketahui sedang mencuri ban serep truk yang sedang terparkir di bahu jalan tol. Kemudian berhenti, lalu mengambil dengan cara mencongkel, kemudian membuka dengan peralatan yang telah mereka siapkan, kemudian mengambilnya dan lalu masuk ke dalam tol. Kini, petugas kepolisian sektor Gempol masih melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku yang melarikan diri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.